Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di Kota Bogor teman-teman. Dan di sini saya mengeksplor salah satu villa, yang mana villa ini konon katanya sudah hampir 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun villa ini terbengkalai begitu saja teman-teman. Bahkan villa ini ada kisah misterinya di balik villa yang terbengkalai yang berada di Kota Bogor teman-teman. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung aja ke eksplorasinya. Ya, ini teman-teman, di bagian depan dari villa ini yang konon katanya 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun villa ini terbengkalai dan kosong teman-teman. Tetapi terbengkalainya villa ini ada beberapa cerita yang ya bikin saya sedih banget gitu teman-teman. Ada peristiwa yang mana kejadian itu tertimpa oleh anak bocil ya, yang bocil yang sekitar umur ya 5 tahunan ya teman-teman ya. Bocil ini konon katanya meninggal karena tercebur sumur ya teman-teman. Sumurnya itu ada di dalam villa ini teman-teman ya. Maka dari itu kita lihat dulu di bagian depannya ada apa aja, di bagian luarnya ada apa aja teman-teman ya. Nah, ini sebuah pendopoan ya, mungkin yang tidak bisa kita naiki ya teman-teman, karena ini kayunya pun mungkin sudah pada kropos-kropos. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Wow, ini luar biasa teman-teman. Di ada beberapa kayak pendopo-pendopo ini tempat istirahat untuk ya, untuk melihat suasana keindahan di dalam Kota Bogor ini teman-teman ya. Wow. Oke, kita masuk karena salah satu akses untuk menuju pintu villa ini adalah di bagian belakang sana ya teman-teman. Ini keren sekali, itu seperti ada patung Garuda ya teman-teman ya. Ada patung Garuda di situ. Nah, kita coba berjalan menuju pintu masuk ke dalam villa ini. Nah, di sini juga ada pendopo-pendopoan teman-teman. Kita tidak bisa masuk karena ini udah rusak. Nah, ini kayak mainan ya. Di samping villa ini ada kayak mainan anak kecil ya teman-teman, dan beberapa patung Garuda sepertinya teman-teman yang ada di sini. Nah, kita harus muter dulu jalannya untuk masuk ke pintu belakang. Salah satu aksesnya itu dari ya pintu belakang ya teman-teman, yang terbuka. Dan saya di sini sudah izin ke warga sekitar untuk mengeksplor villa ini teman-teman. Yap, ini panas banget di Kota Bogor. Ini villanya sudah ambruk dan tidak bisa kita tempati. Sudah ambruk ini ya teman-teman. Yuk kita jalan menuju ke belakang ya teman-teman, karena ke belakang itu aksesnya untuk kita masuk ya teman-teman. Nah, di sini ada kayak sumur ya mungkin ya teman-teman. Ini sumur dari villa ini, belakangan sumur dari villa ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit capek juga ya teman-teman untuk mengelilingi villa ini, karena sekarang di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kerasa banget capeknya. Ini kosong blong, tidak ada apa-apa ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara kendaraan yang begitu keras. Yap teman-teman, ini jalur masuknya itu ke sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga tidak ada apa-apa, semoga ada tidak ada hewan atau apa ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren, ini luar biasa. Ini villa ini teman-teman. Jadi di luarnya ini, di luar dari villa itu ya, ini ada kolam renang ya teman-teman. Yang mana kolam renang ini ya teman-teman sangat dalam banget. Dan villa ini ya informasinya 10 tahun lebih ya villa ini terbengkalai teman-teman. Dan dulunya itu bukan villa. Jadi dulunya itu ya sebuah rumah biasa ya teman-teman, sebuah rumah biasa
Dan ketika itu ada cerita, ya cerita yang sangat mengenaskan yang dialami oleh bocil ya teman-teman. Bocil itu perempuan dan berumur sekitar antara 5 tahunan ya teman-teman. Bocil itu sekitar umur 5 tahunan bermain di sini, bermain di lingkungan villa ini ya teman-teman. Karena ya di usia 5 tahun itu bocil itu senang banget bermain-main gitu ya teman-teman ya. Ya sampai terkena musibahnya teman-teman, terjatuh ke dalam sumur itu dan tidak bisa tertolong. Ya konon katanya meninggal dunia teman-teman di dalam sumur tersebut, dan itu tidak diketahui oleh kedua orang tuanya karena itu sedang main ya teman-teman. Ini lantai 2 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamar dan ada WC-nya teman-teman. Ini kamar kosongan. Dan ini jendelanya full tralis. Ini kosongan ya teman-teman ya. Ya, ini pintunya besar banget. Pintu gerbangnya ini teman-teman. Oh, ini pintu gerbangnya besar banget. Dan di belakangnya itu kan kolam renang. Wow. Coba kita masuk ke sini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada takut ada kelelawar, cuy. Astagfirullahaladzim. Ya, saya takutnya ada kelelawar tiba-tiba keluar dan menyerang saya gitu ya, teman-teman. Takutnya ada kelelawar. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa ini? Assalamualaikum. Oh, ini jadi penutup toilet ya, teman-teman ya. Jadi penutup toilet di sini ya. Ini toiletnya. Oke, kita lanjut karena waktu saya survei itu ada kelelawar yang nyamber. Dia mengenaskan sekali ceritanya, teman-teman ya. Umur 5 tahun dan meninggal karena tercebur dalam sumur karena lagi main ya teman-teman, dan tidak diketahui oleh kedua orang tuanya teman-teman. Wow. Ini sebenarnya bagian depan teman-teman. Langsung kita melihat suasana indahnya kota Bogor ya di siang hari ataupun di malam hari teman-teman. Wow. Itu bagian depannya dan ini terkunci sebenarnya teman-teman. Dan bagian terbuka hanya di pintu belakang. Nah, bagian depannya itu keren banget. Di sini ada seperti motif kayu-kayuan ya, teman-teman ya. Ini keren banget. Wow. Ini seperti di apa ya? Pendopo-pendopoan gitu ya. Ya, teman-teman. Tuh. Dan ini lantai 2, cuy. Coba kita lihat ke beberapa kamarnya. Karena di beberapa kamar ada yang tidak bisa dilihat karena poek, harus ada center. Assalamualaikum. Jadi setiap kamar itu ada WC-nya, cuy. Nah, ini juga ada. Dan saya tidak mau berlama-lama men-shooting WC ini ya, teman-teman ya. Oh. Ini kotor banget dan benar-benar tidak diurus. Ya, informasinya seperti itu ya, teman-teman. 10 tahun lebih. Ya, karena si bocil perempuan ini ya, karena sangat dikhawatirkan gitu ya. Jadi si bocil ini sedang bermain dan terjatuh dalam sumur itu, sehingga sumur itu ditutup ya teman-teman ya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini kosongannya teman-teman. Coba kita lihat. Assalamualaikum. Wow. Jadi gunanya ini untuk menutupi yang lagi BAB gitu ya teman-teman ya. Jadi setiap kamar itu ada WC-nya, cuy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pintu-pintunya tuh gede-gede banget gitu ya, beda dari pintu-pintu kayak rumah-rumahan gitu ya. Nah, kita bisa lihat sendiri. Ini di bagian depannya. Ini sangat megah dan mewah teman-teman ya. Wah, itu lantai 2 tuh. Keren nih. Tingkatnya juga kayak gini motifnya teman-teman ya. Beda seperti villa-villa lain pada umumnya gitu ya. Wow. Ini pintunya besar banget ini. Oke, kita
ke bagian sumurnya teman-teman, di mana kejadian itu terjadi. Seorang bocil yang meninggal dunia karena tercebur sumur ini ya cuy. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini teman-teman. Jadi ini sumurnya teman-teman, yang ditutup dan tidak dipakai lagi. Sumurnya seperti ini. Ini sumurnya dicor dan tidak bisa dibuka. Ini sumurnya teman-teman, berada di dalam villa ini. Ya, ini sangat luar biasa. Oke, nah itu bagian WC-nya teman-teman. Itu bagian WC saja. Ya. Coba kita ke beberapa ruangan yang lainnya. Mungkin ini adalah bagian dapur ya teman-teman. Banyak sekali WC-WC-nya. Ya mungkin ini bagian dapurnya nih, karena ada bagian yang seperti ini nih. Ini kotor banget cuy. Jadi dulunya itu rumah biasa dan dijadikan seperti villa-villaan ya teman-teman ya. Wow. Oke. Kita ke ruang yang lainnya. Kayaknya kita harus naik ke atas ya teman-teman, karena beberapa ruangan itu ada di atas. Oke, kita naik ke atas. Oke, assalamualaikum. Ini bagian atasnya cuy. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini bagian atasnya cuy. Ini bagian atasnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Bagian atasnya itu tidak ada sedikit barang-barang apapun ya teman-teman. Ada di sini. Cuman hanya sekedar ruangan-ruangan biasa. Nah, ini untuk menuju ke bawah. Ini keren banget cuy. Ini sekitar ada 5 atau 6 kamar di sini ya teman-teman. Lihat, coba lihat sini. Nah, jadi ini satu kamar dan ada WC-nya ya. Nah, satu kamar dan ada WC-nya. Ini satu kamar, ada WC-nya juga. Jadi setiap kamar itu terdapat WC. Ya, seperti itu teman-teman. Dan ini tidak diurus ya, tidak ada yang ngurus rumah ini teman-teman. Villa ini. Wow. Ini bagian luar nih. Kita coba lihat bagian luar. Ya, ini bagian luarnya. Jadi di luar itu kayak ada bangunan-bangunan lain, entah itu buat apa fungsinya teman-teman. Saya pun tidak paham, itu kurang paham ya. Karena informasi yang dapatkan saya seperti itu ya. Ya, ini dulunya itu seperti rumah biasa, karena ada peristiwa seperti itu rumah ini dijual dan dijadikan seperti villa-villanya teman-teman ya. Dan villa ini tidak beroperasi, alias ya mungkin bisa dibilang sepinya pengunjung atau gimana ya teman-teman ya. Jadi villa ini kosong dan 10 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun ya, berarti udah lama banget cuy. Wow, ini bagian kedua. Oke. Ini bagian kamar kedua teman-teman ya. Ya, seperti ini. Oke. Kayak ada orang. Ini bagian kedua nih. Ini bagian bawahnya ya. Wow. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, kayak ada orang cuy. Oke, kita akhiri teman-teman. Karena seperti itu, karena kayak ada orang gitu cuy. Ya, ini mewah banget. Ini mewah banget, serius. Ya,
Ini lantai duanya. Lantai atas lah bisa dibilang ya. Oke, assalamualaikum. Ini kamarnya teman-teman ya. Kamar. Ya, kamar. Ruangan terakhir ya teman-teman, di bagian paling atas. Ruangan terakhir di bagian atas teman-teman. Wow. Ini keren banget, entah ini untuk makan atau apa, dinner gitu ya teman-teman, karena saya di sini tidak tahu, tidak paham ya teman-teman ya. Dan ini ada kamar mandian teman-teman di sini ya. Wow. Oke, kita turun ke bawah. Yap, kita turun ke bawah teman-teman. Karena kita berakhir dan tempatnya hanya seperti ini. Kosong dan tidak ada barang-barang ya teman-teman. Mungkin ada beberapa aja lemari gitu ya. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti itu eksplorasi kali ini di villa yang sangat megah sekali. Villa yang kurang lebih atau lebih ya dari 10 tahun terbengkalai begitu saja. Meninggalkan jejak misteri teman-teman. Yap, saya berada di Kota Bogor dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang sudah nonton video ini tanpa menyekipnya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.